Hei kawan semuanya, masih sehat kan? Dan setia bersama gue Restian Gaming? Amin. Kali ini gue main game Hearthstone. Game ini masih sanggt baru di Play Store. Update tanggal 20 kemarin ya kawan. Ini game bergenre simulasi pertanian gaya pixel, mengusung konsep yang hampir sama dengan Harvest Moon, game yang pernah booming di PS1 dulu, siapa sih yang gak tahu. Bagi kalian pecinta Harvest Moon, kalian wajib memainkan game Hearthstone ini ya, mumpung akses awalnya masih tersedia. Game ini memiliki banyak fitur menarik ala Harvest Moon. Karena game ini online, pastinya ada beberapa fitur game multiplayernya. Dan tentu saja game ini free atau gratis kawan. Oke, di sini langsung masuk ke prolognya, cerita awal dari game ini dimulai. Seorang yang meninggalkan sekolah untuk kerja di kota. Setelah sukses, dia mengingat masa lalunya ya kawan. Saat dulu masa-masa masih di pedesaan. Yap, dan kini dia muter waktu kembali ke masa lalu. Nah, di sini kita pemilihan karakter, kita pilih cowok dan langsung namanya kita masukkan nama kita ya, Restian G Gaming. Oke, done. Untuk skinnya yang putih aja. Game ini bukan hanya simulasi pertanian, kita bisa ngecraft equip-equip seperti senjata dan lain-lain. Mungkin ada fitur RPG-nya kali. Nggak hanya bertani, mungkin di gua bisa bertemu dengan monster-monster dan yang lainnya. Oke, di sini masih loading. Kita tunggu sambil nyantai-nyantai ya kawan. Yap, sekarang kita udah masuk ke in-game-nya. Terlihat sebuah seorang cewek ya. Oh, dia bakal bangunin kita lagi tiduran nyantai di bawah pohon ya kawan. Setelah time skip kembali ke masa lalu tadi, kita tiba-tiba bangun di bawah pohon yang rindang, lelap dia tidurnya. Oh, dia dipanggil kakeknya agar segera pergi. Sekarang kita berbincang cepat dengan kakeknya. Kita bisa speed up percakapannya di sini. Ya, kalian bisa lihat diri sendiri perbincangannya. Kita masuk ke menu tutorialnya dulu ya kawan. Untuk collect kita bisa langsung klik ke lokasinya atau kita pakai auto mode sebelah kanan untuk memotong rumput. Di sini kita pelan-pelan aja biar nggak kena tangan kita sendiri. Oke, kita mukul-mukul batu di sini. Resource yang kita kumpulkan bisa di craft dengan berbagai peralatan. Banyak banget, mulai dari pedang dan lain-lain.
sini kita nebang-nebang kayu dulu, ngebersihin rumah kita. Karena kebersihan sebagian dari iman, jangan disepelekan. Ya, kita nyangkul-nyangkul entah apa ini ya, kawan. Oke, di sini kotak inventory kita ya. Kita taruh ngawur saja di sini. Sekarang kita coba buka. Kita disuruh ngambil seed. Yap, ini benih kita. Ala-ala Harvest Moon banget ya, kawan. Bagi kalian yang pecinta Harvest Moon, gue rekomen banget nama game ini. Mumpung game ini masih sangat-sangat baru. Yap, di sini kita menyangkul 9 kotak untuk penanaman benihnya. Sebenarnya ini bisa langsung diklik ke tempatnya, cuma gua aja yang masih noob, masih belum terlalu paham. Ya, selesai, kita tinggal tanam benihnya. Nah, lama kan? Itu tinggal klik-klik aja. Oh ya, kawan, di sini gua cuma review game yang udah gua record ya. Jadi gua nggak langsung voice in gamenya. Maklum gua recording HP kan. Oke, selesai. Di sini ada sistem vitality. Kalau vitality-nya habis nanti dia bakal kecapean. Sini kita agak pulihin. Yap, tutorial awal untuk berkebun udah selesai, sorry. Sini kita skip-skip dulu perbincangannya. Dan nah, ini dia tokonya, kawan, menjual berbagai macam alat benih dan lain-lain. Dan ini kolektornya, dia tukang beli apa yang kita jual nanti hasil perkebunan kita, langsung diangkut ke kota. Yap, kita di sini disuruh setor resource. Oke, jagung ya, kawan. Buah popcorn. Yap, dia udah pergi dan kita dapat rewardnya. Nah, di sini diperlihatkan kotanya, map. Ya, di zoom out dan luas banget. Mungkin akan lebih luas seiring update yang bakal dilakukan di in game dari game ini. Ya, bagi kalian yang ingin download game ini, seperti biasa link downloadnya gue sediain di deskripsi di bawah video. Ya, ini review singkat dari gua. Terima kasih untuk yang udah nonton. Tinggalkan like and subscribe jika kalian suka sama videonya. Komentar kalau kalian punya masukan dan kritikan buat gua. Tunggu update game-game selanjutnya yang lebih baru, yang lebih seru, dan pastinya rekomend buat kalian mainkan. Thank you all. See ya.